Penjabat Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan agar Pemko Dumai bersinergi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan kantor Samsat yang baru, semangat memberi pelayanan diharapkan agar semakin berdampak terhadap pendapatan daerah. Hal ini dijelaskan Penjabat Gubernur Riau SF Haryanto usai meninjau langsung kondisi kantor baru Samsat Dumai Terpadu. PJ Gubernur Riau turut menekankan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban masyarakat untuk membayar pajak daerah. PJ Gubernur Riau SF Haryanto menerangkan dalam bagi hasil pajak daerah di tahun 2025, bagian pemerintah kabupaten dan kota lebih dominan dibandingkan provinsi. Untuk itu PJ Gubernur Riau mengharapkan semangat pelayanan lebih baik dapat diberikan Kota Dumai. Ya, hasilnya ini menurut undang-undang KPD lebih besar lagi Kota Dumai yang dapat pada provinsi. Akhirnya kita minta 2025. Jadi tanggung jawab Kota Dumai sangat besar dominan. Jadi kalau tidak bekerja nanti Kota Dumai juga sama kerjasama dengan Pemda, ya nanti hasilnya kecil dia nama. Oke. Dari Samsat Dumai setiap tahunnya Pemprov Riau membukukan sekitar 78 miliar rupiah pendapatan daerah. Dan diharapkan dapat lebih baik di tahun 2024 dan 2025 mendatang. Hermansa melaporkan.